kita. Aduh. Kelar nih. Sini ya. Kita mau lewat Hai. Sana langsung. Hah? Kagak pakai parkir, pakai Grab. Parkir. Diparkirin sama tukang Grab. Mau nyari kontak kan? Di mana sih Giant? Mau beli Jasuke. Guys, mau pengen beli jajanan manis-manis. Oh, aku mau lihat ini, guys. Ini ya, di sini ya? Iya. Kita beli Jasuke di sini, nongkrong sini aja dulu bentar lah. Capek ya? Sakit tahu ini apa juga. Yes. Mbak mau Jasuke. Jasukenya berapa? Mau enggak, Cak? Hah. Iya, tapi mau. Tapi mau enggak? Ini bisa debit? Enggak. Dua berarti. Hah? Debit bisa? Hah? Lagi error. Kakak bawa duit enggak? Cash. Enggak mau. Hah? Bilang kata aku sih kalau. Nah, itunya. Oke. Pakai GoPay, ada GoPay enggak? Ini GoPay. Pakai GoPay bisa? GoPay bisa. Adanya ShopeePay. Iya. Adanya GoPay. Mantap. Gimana dong? Si Rapi pinjam duit si Rapi dulu, cepat. Duit ya? Pinjam dulu, Pi. 100. Berapa tuh? 100 aja dulu pinjam. Tadi ganti. Ini enggak bisa. Debitnya. Hah? Dua berarti ya? Si Rami mau gak? Yaudah dua berarti. Ini kembaliannya. Boleh minta susunya agak banyak kan gak? Susunya agak banyak kan boleh? Makasih. Yang di situ tuh di sebelah sini ya, nanya aja. Bikin konten. Channel YouTube kamu semuanya subscribe di sini. Channel YouTube kamu. Pemaksaan, cuy. Katanya dia bikin YouTube. Bikin. Tentang apa tuh ini? Ngacak gue. Nyari vlogger gitu. Hah? Vlog gitu. Oh, oh. Ngacak gue suka-suka. Ya, tahu kadang ya. Ada kadang review, kadang apa? Jalan-jalan. Banyakannya review-review makan, kopi yang kalau ada ide gitu, kopi apa yang enak yang belum dicobain? Karena Eke pencinta kopi banget. Iya, yang di Starbucks enak tau yang tadi tante. Itu mah udah biasa. Kalau Starbucks mah jangan ditanya. Maksudnya kopi-kopi yang biasa tapi yang belum terkenal dicobain kan kayak kemarin tuh kopi kocok. Apa yang kopi kurang lebih teh yang di itu yang di Galuh? Apa tuh? Kopi ya? Kopi mon sih. Yang mana? Yang di Galuh ada yang itu kan yang waktu itu pas kita teh kan sama si Ayah, sama si Jara, sama si Ica nih ke tempat ke itu kafe kucing di Galuh. Apa tadi itu deket-deket ada kopi kurang lebih. Namanya kopi kurang lebih. Nggak ada yang lebih bagus kan? Kopi kurang lebih. Ngebawa apa ya? Gimana ngatur kamu?
Ntar ingetin ngambil duit dulu. Kayak ini lagi zaman sih tas yang kayak gini. Mm-mm. Tas Dior. Oh ya. Aslinya mah Dior. Dior 70.000. Sambil nunggu Jasukenya dibikin, guys. Nongkrong dulu. Kan itu nanti mati terus jangan dimainin dulu terus nanti nyala lagi gitu. Apa? Layarnya mati-mati katanya pulpen udah mati. Itu tuh yang susunya banyak yang mana? Guys, udah. Oh udah ini banyak semuanya guys, jasukenya udah datang. Kita makan jasuke dulu, jagung susu keju. Lagi selfie doi. Ini tasnya mau dijadiin tempat. Oh iya, ininya lupa. Bismillah. Berarti kalau misalnya ngerakit kira-kira. Kalau misalnya ngerakit kira-kira berapa, habis berapa? Berapa ya? Kebanyakan. Tapi masih ada di keranjang deh ini. Tapi juga pengen ngerakit soalnya. Tapi warnanya putih ya, hitam putih kalau iya, bisa. Hitam putih. Hmm. Ada hitam. Ada hitam putih. Nah, nah hitam putih aja. Kayak gini nih, apa? Kapan kapan? 4 boleh, 5 boleh. 4 juga enggak apa-apa lah. Terus untuk kabelnya tante mau kira-kira bakal dipakai buat lama banget apa? Ah, maksud gimana? Kabelnya itu kan ada yang murah, ada yang bagus. Ya, berapa harganya perbedaannya? Yang murah berapa, yang bagus harganya berapa? Ini per meternya 10.000. Oh murah tuh kabelnya. Ya ini yang nggak pakai grounding, tapi apa udah bagus. Yang juga. aman, yang bagus. Itu 10.000 udah bagus, termasuk bagus. Udah termasuk bagus, cuma kalau misalkan rumahnya groundingnya bagus, pakainya ini. Cuma kalau kayak gimana coba lihat. Jadi dia dari apa namanya? Mana coba itu kalau ada ituan. Apa namanya? Ini mah kuku palsu lu ya? Enggak. Oh, itu mah enggak berbentuk, enggak kelihatan. Apanya? Dalam plastik itu mah ya. Dia dalamnya tembaga gitu tuh kalau Eternal tuh. Apa tuh? Yang bagus kan tembaga kan? Iya, yang tembaga aja. Enggak apa-apa lah 5 meter juga kan kalau misalnya kelebihan bisa diikat ya. Kalau kelebihan juga kalau bikin sendiri mah bisa disimpan kadang. Enaknya gitu fleksibel. Oh gitu. Sebelum di apa, sebelum pasangin. Dipasangin. Yeah. Tapi kalau udah dipasang juga kan bisa dilipat di tali kan? Bisa. Dipotong juga bisa. Oh kalau udah dipasang terus dipotong lagi bisa? Nanti enggak kan? Enggak bisa kan? Kalau udah jadi. Bisa, ini kan ini ada giniannya nih. Paling dari yang teker yang colokan ke apa, buat gitunya. Dibuka dalamnya terus diambil disambung lagi. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa yang 5 meter aja lah, nyari yang panjang. Kayaknya di kamar yang punya tante masih ada nggak sih colokan-colokan, stop kontak masih banyak nggak? Masih ada, cuma ada satu yang gulung. Nggak ada kayaknya tante punya yang buat home theater. Yang gulung kayaknya. Om teater tante ada kan? Om teater apa?
DVD sama ituannya? Ada yang masak. Speaker-speakernya? Ada. Masih ada kan? Di kamar? Enggak tahu speakernya di kemana sama si Om Yu. Di kemanain mah dia? Enggak tahu. Ih, disimpan di atas itu, simpan atas dekat itu WiFi. Waktu itu kita habis. Oh, ditaro di situ di luar ya berarti. Waktu itu habis nonton kita soalnya. Ini apaan? Oppo Bluetooth headset. Buat handphone apa aja ini, Maya? Enggak ada spesial misalnya buat apa gitu. Kalau kayak earbud kan buat Samsung gitu. Khusus. Oh, bisa dipakai di semuanya sih, semua emang yang wireless harus gitu. Cuma bedanya kayak kalau misalkan enggak. Kalau AirPod kan enggak bisa. Bisa tuh. Tapi pernah pakai AirPod kan? Pakai AirPod bisa? Iya, yang AirPod biasa, AirPod. Kalau Android bisa, cuma dia enggak fiturnya enggak bisa di apa di ekspor semua gitu. Masa? Nah. Ini bisa. Bisa coba. Di plus ke pairing mode. Ini asli. Gak masuk ya, Mbak, yang pas waktu itu. Ini tuh suka banget, guys. Enak makanan jajanan bocah. Namanya sumpelan. Passwordnya Ronda Malah. Ini nanti dikonekin nggak? Kayaknya nyala ya? Tunggu bentar. Sabari promosi Okrips. Promosi. Nggak di-endorse, beli sendiri guys. Padahal bisa dibikin di rumah sendiri ya. Beli jagungnya. Direbus. Ini weh. Tapi jagung manis gitu ya. Tapi abah-abah bikin jagung manis. Tapi suka beda ya rasanya kalau bikin sendiri. Sumbelan. Udah connect belum? Ini connect. Oh, bisa berarti ya? Emang bisa semuanya gitu. Yang Galaxy Buds juga bisa dipakai di iPhone. Berarti yang Samsung yang apa tuh yang bulatan Galaxy Buds. Yang earbuds ya? Galaxy Buds namanya. Oh, itu Galaxy Buds. Buds. Iya. Yeah. Bukan earbuds. Dan kan kalau earbud tuh semuanya earbud. AirPod juga masih kayak earbud. Earbud tuh kayak kalau iPhone kan namanya AirPod. Kalau Samsung earbud. Earbud disebutnya kayak, apa? Earbud tuh secara generalnya gitu tuh. Oh, kayak misalkan nama perangkatnya. Kayak misalnya iPad, iPhone gitu. Nama kalau itu kan masuknya udah ke merek. Kalau misalkan iya merek kayak HP gitu. Jadi earbud tuh dong. Kayak HP. Kan merek handphone kan beda-beda. Misalnya kalau dari Apple kan kalau handphonenya kan iPhone. Ke Apple Watch misalnya kalau dari Apple, handphone kan iPhone. Kalau tabletnya iPad. Terus kalau jam tangannya Apple Watch. Nah kalau misalnya kayak headsetnya AirPod gitu yang nggak ada yang wireless bentuknya. AirPod ini masuknya ke earbud. Jadi earbud tuh maksudnya HP tuh kayak. Kenapa beda? Beda nama doang ya? Bukan beda sih.
AirPod itu nama alatnya, earbud itu tipenya tuh. Jadi misalkan kalau HP kan ini gitu, mereknya ada Samsung, ada Huawei, ada Apple. Nah kalau earbud tuh ada earbud dari Apple namanya AirPod, earbud dari Samsung namanya Galaxy Buds. Oh. Earbud dari Realme namanya Mi Buds. Berarti ya itu so taunya. So tau banget. Terus juga kalau earbud tuh biasanya yang nggak masuk kayak gini, kalau yang masuk ke dalam itu namanya in-ear monitor. Ada kan yang terbaru tuh AirPod apa? Pro. Pro 2 ya. Nah, itu yang itu, lebih mahal ya? Iya. Itu masuknya ke ini. Yang terbaru bukan? Hmm. Mahal itu ya. Kurang tahu sih harganya berapa. Enggak pernah ngeliat soalnya. Mm-hmm. Mahal gituan doang. Mending beli apa gitu. Mau tuh lu enggak dikasih? Enggak mau. Enggak suka ya? Suka, cuma kenapa enggak beli barusan lagi, tadi sekalian? Lagi gamut makan aja. Oh. Ya, baru makan sate tadi. Baru makan apa? Sate. Apa nih live stream Epic Sale? Judulnya habis beli kabel data. Nyari kabel data hitam putih always. Sama nyari stop kontak nggak dapet, adanya semeter mulu. Harganya mahal ya tadi ya, berapa duit? 80-an ya, semeter 80.000 doang. Katanya si Rapli mendingan ngerakit, bisa lebih bagus dan harganya lebih murah. Mending rakit lah. Kabelnya doang beli ya. Pokoknya saat ini. British Shorter kayaknya. Oh ya. Oh iya, ini ada namanya belum. Ya Allah, kalau baca di sini. Apa ya? Bener tadi. Bener. Ini tutup jam berapa sih? Nah, guys, udah dulu ya. Aku mau benerin smart band-nya karena belum, udah lama nggak di setting. Sekarang mau setting, mumpung ada orang yang bisa nyeting mungkin. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, syukron. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, see you. Gak bisa guys, ini ada Samsung dan beli S21 Ultra ya, OTW HCP. Masa donatnya enak ini? Masa donat mister moko, ya? Hah? Moko. Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke semua teman-teman kalian jika kalian suka video ini dan ada ide video. Apa yang harus kita bikin? Tulis di kolom komen. Sekarang kita mau pulang, mampir dulu ke Alfamidi. Ya, bilang si Api jemputnya di depan sini aja. Pokoknya dia jemputnya pakai itu, pakai motor. Boleh kita.